Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah pimpinan lembaga negara berkeliling di Ibu Kota Nusantara IKN pada Jumat 16 Agustus tahun 2024. Beberapa di antaranya adalah pimpinan DPR RI, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Presiden Jokowi membawa pimpinan negara tersebut mengunjungi beberapa lokasi di IKN, seperti Sumbu Kebangsaan yang menjadi simbol keberagaman dan persatuan bangsa, serta Istana Garuda yang baru selesai dibangun. Bulan yang lalu itu kesini, kan belum jadi nih. Saya agak pesimis, saya ketemu Pak Menteri PUPR, itu apa jadi ternyata? Jadi Bu, gitu ternyata benar-benar jadi, hebat, selamat. Ya, harapannya untuk IKN juga menjadi ibu kota yang benar-benar menjadi idaman bangsa Indonesia.